berangkat ke Venezia. Thank you sekali lagi Mas Irwan. Thank you Hani. Maya Sianti menulis pesan bijak untuk renungan para followersnya. Dalam unggahan terbaru Instagram, Maya menyinggung tentang ibadah pada Tuhan yang sudah dilakukan maksimal, tapi ujian hidup tiada henti datang menghampiri. Kadang ada manusia yang bertanya, aku udah sholat, sembahyang, berdoa terus-terusan ke Allah. Aku udah bersedekah, aku sudah puasa, aku sudah menjalankan perintah Allah. Tapi kenapa kok ujian hidupnya terus-menerus tak berhenti-henti? Tulisnya di Instagram pada Kamis 13 Oktober 2022. Mungkin ada yang kurang. Apa itu? Istri dari Irwan Musri ini mengungkap kemungkinan hal tersebut terjadi karena manusia kurang sabar dan kurang ikhlas. Maya mengatakan orang seperti itu punya kadar iman yang kurang kuat dan terlalu terikat dengan keduniawian. Mungkin kurang sabar, kurang menyerah ke Tuhan, kurang bertawakal, kurang ikhlas, kurang iman. Kalau imannya tebal, mestinya menerima segala kehendak Allah. Mungkin juga masih terlalu terikat dengan dunia, anak, pasangan, harta, kerjaan, ungkap Maya. Nah, karakter ini yang hendak Allah rubah di dalam diri manusia, agar bisa mengendalikan dirinya supaya nafsu dan egonya terkendalikan dengan baik. Tapi gue udah sabar? Yakin? Kalau masih diuji berarti masih belum pol-polan. Setuju? Tagar petua bijak, tagar Maya Estianti, tagar semakin tua semakin bahagia, tagar happy wife, happy life, tagar quotes of the day, tagar bunda Maya, tagar mom, pungkas Maya Estianti. Postingan Maya mendapat beragam respon dari warganet. Tak sedikit dari mereka mengungkap persetujuan dengan nasihat bijak dari Ibunda Al-Ghazali tersebut. Namun beberapa netizen justru salah fokus menyoroti Maya yang penampilannya semakin cantik. Masya Allah, wayune Bunda Maya, kata akun Etenia. Bunda makin hari makin cantik, lama-lama kalah Nia Ramadhani sama Bunda, sambung akun Etmelva. Awet muda dan cantik, tambah akun Etratu. OMG cantiknya, seru akun Etzio. Cantik banget, wayu tenan, komentar akun Paulina.